Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi. Salam keluarga Malaysia. Selamat datang ke 91 Fun Run 2022 SMK Putrajaya Presin 91 kami ucapkan. Semoga anda semua cergas dan ceria di hari yang berbahagia ini. Situasi endemik memberi kesan negatif dan perlu tindakan intervensi untuk kekal sihat. Penganjuran 91 Fun Run ini adalah bertujuan bagi menikmati kehidupan yang sihat dan sejahtera dari segi fizikal, mental demi menjamin pembangunan yang berterusan. Sektor pendidikan harus terus memainkan peranan dalam menggalakkan pelajar untuk mengekalkan tahap kesihatan masing-masing melalui program kecergasan seperti aktiviti larian virtual Norma Baharu. Matlamat utama penganjuran larian adalah untuk memastikan tahap kecergasan fizikal dan kesihatan mental pelajar di tahap yang baik melalui aktiviti larian. Selain dapat meningkatkan kesedaran dalam penjagaan kebersihan diri dan mengamalkan gaya hidup sihat walaupun dalam fasa endemik COVID-19. Penganjuran 91 Fun Run juga merupakan bonus kepada semua murid untuk melayakkan mereka mendapatkan markah PAJSK pada tahun ini. Untuk pengetahuan semua, program ini terbuka kepada semua murid sekolah menengah di seluruh Malaysia. Larian ini dibahagikan kepada 4 kategori, iaitu kategori murid lelaki bawah 15 tahun, kategori murid perempuan bawah 15 tahun, kategori murid lelaki bawah 18 tahun dan kategori murid perempuan bawah 18 tahun. Hadirin sekalian, acara diteruskan dengan upacara perasmian. Majlis mempersilakan Puan Nur Fariza binti Muhammad Idris, Timbalan Pengarah Sektor Pembangunan Murid, Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Putrajaya untuk memberikan ucapan seterusnya merasmikan program 91 Fun Run. Majlis mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terlebih dahulu, saya ingin memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah SWT kerana dengan limpah kurnia-Nya kita dapat berkumpul bersama-sama pada hari ini bersempena majlis perasmian 91 Fun Run 2022 secara maya dengan kerjasama Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Putrajaya. Saya ingin mengambil kesempatan di sini untuk merakamkan ucapan terima kasih kepada pihak penganjur kerana sudi mengundang saya untuk merasmikan program ini. Saya juga difahamkan bahawa larian ini adalah julung-julung kalinya diadakan. Larian ini tepat pada masanya memandangkan masyarakat juga dunia juga berdepan dengan risiko kesihatan fizikal dan mental akibat pandemik COVID-19 yang berlaku seperti yang dilaporkan oleh WHO. Oleh yang demikian, larian ini merupakan alternatif terbaik untuk mengembalikan semangat dan menggalakkan semua murid untuk kembali aktif bagi memastikan tahap kesihatan fizikal dan mental diri berada dalam keadaan baik. Penganjuran larian yang dibuka untuk penyertaan dari seluruh negara ini boleh memberi merit kepada murid untuk mendapatkan markah PAJSK. Merit ini penting bagi setiap murid sekolah KPM sebagai penglibatan mereka dalam aktiviti sukan dan co-curriculum. Tambahan pula, sejak tahun 2020, aktiviti untuk penyertaan murid dalam bidang sukan agak berkurang dan ini merupakan platform yang sesuai untuk murid mendapat merit melalui penyertaan aktiviti ini. Syabas dan tahniah juga saya ucapkan kepada murid yang bakal menyahut cabaran dalam menyertai program larian maraya yang dianjurkan ini. Murid merupakan modal insan yang penting kepada negara. Mereka juga memerlukan rangsangan berkesan untuk memupuk jati diri yang berdaya tahan. Salah satu program yang penting dan perlu diamalkan adalah aktiviti sukan dan rekreasi. Sukan merupakan satu bentuk terapi yang berkesan dalam memupuk nilai-nilai positif, kekuatan diri sama ada dari segi aspek fizikal atau emosi, disiplin, semangat berpasukan dan semangat juang yang tinggi.
Mereka juga perlu sentiasa diberi pendedahan dan bimbingan yang sewajarnya agar mereka faham dan sedar tentang betapa pentingnya mengamalkan cara hidup yang sihat dan sentiasa berusaha untuk berubah menjadi yang terbaik. Sesungguhnya, elemen kesihatan merupakan satu segmen yang penting dalam menjaga kesejahteraan murid. Tanpa tubuh badan yang sihat, murid tidak mungkin dapat belajar di sekolah dan mempunyai peluang untuk mengembangkan potensi diri. Oleh itu, program 9-1 Fun Run ini merupakan satu usaha yang tepat pada masanya untuk memastikan penglibatan atau penyertaan murid dalam aktiviti amalan gaya sihat. Hal ini demikian kerana matlamat untuk penganjuran larian ini juga adalah untuk memastikan tahap kecerdasan fizikal dan kesihatan mental murid berada pada yang terbaik melalui aktiviti larian ini. Program ini dirancang bagi meningkatkan kesedaran dalam penjagaan kebersihan diri dan mengamalkan gaya hidup sihat walaupun dalam fasa endemik COVID-19, di samping menggalakkan murid menyertai pelbagai aktiviti fizikal. Jelaslah acara seperti ini akan mewujudkan persaingan yang sihat serta melahirkan semangat berlumba-lumba untuk memenangi dan menamatkan larian. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya berharap kita semua dapat memberikan belayan kasih sayang, pendidikan dan perhatian yang sewajarnya kepada anak-anak kita. Dengan demikian, anak-anak akan menjadi mempunyai keyakinan diri serta kepribadian yang hebat dengan memiliki ciri-ciri seperti mempunyai daya saing yang kuat, kreatif, inovatif dan berkarismatik. Anak-anak pada hari ini akan menjadi penyumbang legasi kepimpinan dan transformasi negara. Akhir kata, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas jemputan bagi merasmikan program ini. Ucapan syabas dan tahniah kepada SMK Putrajaya Pesin 91 atas pelaksanaan program 9-1 Fun Run ini. Terima kasih juga saya ucapkan kepada barisan jawatankuasa program dan semua pihak yang terlibat secara langsung mahupun tidak langsung bagi menjayakan program ini. Semoga program seperti ini dapat diteruskan lagi pada masa akan datang. Tahniah kepada murid-murid yang menang dalam acara larian dan bagi yang kurang berjaya, jangan putus asa dan cuba lagi pada masa hadapan. Apa yang penting adalah semangat kesukanan yang ditunjukkan oleh anak-anak sekalian. Burung nuri, burung tempua, hinggap berehat di pohon cemara. Sukan amalan untuk semua mencergaskan anak pewaris negara. Dengan harapan dan doa agar usaha murni ini mendapat keberkatan ilahi, sukacita, saya dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim merasmikan program 9-1 Fun Run SMK Putrajaya Pesin 91. Sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Puan Nur Fariza binti Muhammad Idris, Timbalan Pengarah Sektor Pembangunan Murid Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Putrajaya di atas ucapan peresmian itu tadi. Majlis diteruskan dengan tayangan video montaj. Mari kita saksikan. Hadirin sekalian, maka dengan ini berakhirlah sudah 9-1 Fun Run 2022 SMK Putrajaya Pesin 91. Akhir kata, saya dan semua AJK memohon maaf sekiranya ada ketelanjuran kata dan bahasa.
Terima kasih kepada pegawai dan AJK pelaksana. Syabas semua dan majulah sukan untuk negara.